Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Atul Ampau di sini. Salam mancing liar. Kali ini saya akan mengajak semua sobat mancing liar untuk melihat spot atau lokasi mancing yang berada di tepi laut Bengkulu Utara. Mau tahu bagaimana lokasi mancingnya? Ikuti terus channel saya Atul Ampau. Oke, sobat mancing liar, kita sampai ke lokasi. Inilah lokasi mancing kita hari ini. Sangat bagus spotnya sobat mancing liar. Spot ini namanya tepi laut sobat mancing liar, karena berada di desa tepi laut. Ada yang bilang ini pantai Nangai kalau tidak salah. Cuma posisinya kita mancing dari atas, ada kisaran tingginya sampai 8 meter, bisa dilihat sudah terjadi longsor. Jadi untuk para pemancing liar di musim hujan harus ekstra hati-hati, karena di spot ini rawan longsor sobat mancing liar. Bagus spotnya mancing liar. Spot seperti ini sangat disukai oleh para pemancing liar pinggiran. Untuk umpan biasa kami
gunakan di sini adalah ikan dan udang, Sobat Mancing ya. Kalau di sini para teman-teman sudah melakukan persiapan. Untuk mancing di daerah sini kita bisa dari atas ini. Kalau untuk ke bawah kita bisa di bawah sana turun buat mancing liar, itu kelihatan spotnya. Biasanya di sana para casting pinggiran suka di spot seperti itu Sobat Mancing ya. Yang pasti ekstra hati-hati, bisa dilihat kiri kanan sudah terjadi longsor. Kita bisa juga turun ke bawah sana untuk mancing, Sobat Mancing liar. Spot mancing ini berada di desa tepi laut Bengkulu Utara, Sobat Mancing liar. Oke, Sobat Mancing Liar, itulah tadi lokasi mancing kita. Semoga video ini bermanfaat bagi semua Sobat Mancing Liar yang ingin mencoba mancing di sini. Terima kasih telah mengikuti channel saya, Ari Tulang Pau. Jangan lupa like dan subscribe. Jumpa lagi lain kesempatan. Assalamualaikum, salam mancing liar.